Orang beres-beres aja berantakan loh rumah semua. Gimana yo, kasih taunya yo, bingungin Joey. Makan aja cuman nasi pakai garam loh, parah nggak? Nasi pakai garam, terus kasih gula, disuruh pakai kecap. Huh? Apa maksud kau? Halo guys, balik lagi di channel Joey Reni Vlog. Jadi di video kali ini aku bakal ngeprank Reni. Aku mau bikin video prank ngadu ke mertua kalau dia tuh nggak masak, nggak rapi-rapi, nggak bersih-bersih, nggak, pokoknya males gitu loh, tidur doang, tidur, mandi, makan, aku yang masak, ya pokoknya menjelekkan istri gitu loh, di depan mamanya dia gitu loh, di depan mamanya Reni gitu. Padahal aku nanti cuman pura-pura nelpon guys. Jadi sekarang Reni lagi ada di warung dan nanti aku bakal set kamera aja cepet-cepet, terus aku bakal masuk ke kamar mandi. Oke, kita bakal teleponnya di kamar mandi, nanti pintunya aku tutup aja biar pas dibuka aku tahu dia udah masuk gitu. Oke, kita langsung mulai aja. Aku bakal set kamera dulu, kalian nonton sampai habis, jangan di skip, like, comment, share dan subscribe. Oke, let's go, nanti keburu dia sampai. Oke guys, jadi kameranya udah aku set dan aku siap-siap aja. Nanti kalau udah ada suara kaki, aku langsung masuk kamar mandi gitu aja ya guys ya. Dan pintunya bakal aku tutup dulu. Iya, halo. Itu tuh Reni. Reni tuh kalau masak apa ya? Bukan masak lagi. Dia tuh nggak mau masak. Gitu loh, Mi. Gimana ya? Orang kerjaannya juga cuma tidur, makan. Orang beres-beres aja berantakan loh rumah semua. Gimana ya? Kasih taunya ya. Bingungin Joey. Iya, nggak mau masak. Apa masak? Orang makan aja cuma nasi pakai garam loh. Parah nggak? Nasi pakai garam, terus kasih gula, disuruh pakai kecap. Gimana gitu loh, padahal sayur-sayur tuh udah jo beliin tuh. Sampai sayur aja udah jo beliin loh. Kurang ini apa sih, padahal harusnya kan istri kan itu gimana ya, ya menyiapkan semua apa yang ada kebutuhan di rumah gitu loh. Udah gak mau nyapu, debu-debu banyak banget tuh pokoknya. Berantakan, kacau. Masa Joey lagi sih? Ya gitu, gak tau Reni dari kemarin kayak gitu. Gimana yo, yuk. Ya Mami gak usah ngomong sama Joey. Nanti gak gimana, nanti langsung pelan-pelan aja ke Reni aja ngobrol gitu. Apa masalah gak mau masak atau apa, biar dia nanti yang ini sendiri. Soalnya gitu, yaudah nanti Mami ngomong aja, tapi gak usah bilang kalau Joey yang ngomong-ngomongin ini, nanti ndak gimana-gimana. Iya, gak enak Joey. Iya makanya Mi. Oke, nanti langsung ini aja. Ini lagi di warung tadi. Tahu udah sampai belum? Terus pokoknya itulah, nanti Ju bilang juga sih sama Mama juga. Bye, have a great time. Gak bisa masak, gak mau masak sama sekali. Bantah suami, macem-macem lah, pokoknya kacau. Ya. Oke lah, Yami. Thank you.
Sik. Apa? Udah beli. Sik, pakai tanah sik. Itu sih sabisanya ya. Kamu ngomongin aku apa sih? Duduk kenapa? Aku lagi bengkok. Udah beli telurnya. Kamu masih aja kayak gitu. Udah beli telurnya. Kamu ngomong apa aja tadi? Ngomong sama siapa? Kamu gak usah kayak kan gitu. Aku mau nanya kamu, udah beli belum? Aku juga nanya sama kamu, kenapa kamu bisa ngomong kayak gitu? Ngomong kayak gitu tuh apa sih? Kamu gak nyadar dari tadi kamar mandi kamu ngomong apa, kamu gak nyadar? Nanya kamu. Kamu ngimpi? Nanya kamu. Kamu ngigo? Nanya kamu. Kamu nyadar gak sih? Nyadar apa? Masih gak ngerti juga? Enggak. Emang apaan sih? Dipake. Kan aku nanya, udah selesai. Saya kamu udah beli. Aku dulu nanya, jawab. Lah iyo, aku nanya itu tadi, udah ke warung. Iya, aku dulu nanya, udah dijawab belum? Lah iyo itu, aku ngomong itu, udah ke warung. Dari tadi di kamar mandi kamu ngomong apa? Lah gak tahu, aku ngomong itu warung. Dari tadi kamu di kamar mandi ngomong apa? Ngomong warung. Bukan. Warung aku ngomong. Kamu gitu aja aku gak peka sih. Aku ngomong warung. Emang ngomong apa sih? Kamu telepon? Enggak ya. Kamu ngomongin aku? Kapan? Jelek-jelekin. Jelek-jelekin gimana? Apa sih? Jelek-jelekin apa? Nah kamu ngomongin apa tadi? Enggak ya. Kamunya aja. Gak mungkin lah aku salah dengar. Orang aku dari tadi udah duduk di situ kok. Oh nih, orang gak ada telepon kok. Jawab. Lah ini gak ada telepon loh, obi kok. Jawab. Ini lihat loh. Ya udah kamu hapus. Kok? Kamu telepon mami tadi. Enggak kok, aku ngobrol sama kamu kok. Jawab gak? Kamu kenapa bisa ngomong kayak gitu sih? Sakit. Jawab. Ya jawab makanya. Wes toh yang nih bagus enggak? Bingung nih cobain. Gitu. Ya kamu masak. Iya. Eh tapi bohong. Makan aja cuma nasi pakai garam loh. Makan enggak? Apa? Nasi pakai garam. Bohongan yang orang bohongan kok. Ya gimana caranya kek? Lah kamu mukulin terus gimana mau? Kalau nggak dihituin ya. Guys bohongan doang ya. Aku cuma nggak mau. Bohongan maaf ya. Nah cuma ngeprank doang. Pengen prank ngadu ke mertua gitu loh. Gimana reaksimu? Gitu guys, makasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Aku kurang ngeplong. Masak tak masakin. Namanya juga ngeprank ya. Kamu minta telur dadar tak bikinin telur. Telur tok. Kamu minta mie tak bikinin mie. Kamu minta nasi. Kamu minta rica-rica tak bikinin rica. Kamu minta ini sama ini. Yuk, saya aku minta martabak. Beliin. Ya, gue ada duit. Yaudah guys,
Ya enggak kayak gitu. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Masih menonton serem reaksinya jadi. Aku enggak kayak gitu kan. Bye, sampai ketemu. Aku enggak kayak gitu kan. Enggak. Karena hubungan doang ya. Aslinya yo masa macam-macam. Masak sayur, mie, nasi, terus telur, terus apa lagi ya? Udah itu. Enggak guys, banyak dah ini. Rica, ador. Apa? Cabe hijau. Wih, banyak ada culo-culo. Wah, favorit. Oh, ya guys. Bye.